Evakuasi pendaki gunung yang meninggal dunia dari puncak Gunung Argopuro berjalan dramatis. Tim SAR dibantu relawan mengevakuasi korban dengan alat seadanya. Gantian. Medan yang sulit membuat petugas evakuasi harus berjalan kaki selama 3 jam sambil menggotong jasad korban menggunakan tandu. Korban meninggal dunia setelah sebelumnya jatuh pingsan karena hipotermia di puncak Gunung Argopuro. Korban sempat dirawat oleh teman-temannya di tenda, namun nyawa korban tidak tertolong. Evakuasi kami dikatakan sulit karena kondisi medannya kita menggunakan alat seadanya dan medan itu sendiri curam. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Pamota. Sementara dua rekan korban mengalami syok dan mendapat perawatan intensif.